Tragedi 12 Oktober 1981 pastinya sentiasa diingati sebagai pengajaran teladan kepada generasi sedia ada selepas berlakunya peristiwa amok oleh seorang lelaki yang mengakibatkan 6 nyawa terkorban dan 30 lagi cedera. Kejadian itu berlaku kira-kira jam 10 pagi ketika kebanyakan penduduk kampung Parit Stan, kira-kira 11 km dari Pekan Benut, keluar bekerja dan bersekolah, manakala sebahagian penduduk yang bekerja sendiri turut memulakan tanggungjawab masing-masing. Tanpa diketahui punca dan sebabnya, seorang penoreh getah dikenali sebagai Jaafar Patola, 35 tahun, mengamuk menghayunkan parang panjang dan menyerang dari rumah ke rumah. Akibatnya, 6 orang termasuk 2 kanak-kanak tidak berdosa terbunuh sebelum lelaki terbabit turut menemui ajalnya pada hari yang sama selepas ditembak anggota unit kawalan kawasan yang mengejarnya ketika dalam perjalanan ke rumah mangsa seterusnya. Ahli keluarga kepada seorang mangsa kanak-kanak memangku jenazah untuk dikebumikan. 4 daripada mangsa mati di tempat kejadian, manakala 2 lagi ketika dalam perjalanan ke hospital. Jaafar menyerang mangsa pertama dikenali sebagai Becek dan selepas itu memasuki 10 rumah lain berdekatan yang kebanyakannya terdiri daripada orang Bugis dan Banjar. Dia kemudiannya berlari ke kampung Parit Rahman dan mengamuk di sana. Unit UKK yang dipanggil ke tempat kejadian bertembung dengan suspek dalam semak di Parit Hasan dekat Tampuk, kira-kira sebatu dari Parit Stan. Ketika terserempak dengan polis selepas hampir 3 jam mengamuk, Jaafar dikatakan masih cuba melawan polis dengan menghayunkan parang panjang di tangannya. Akibatnya, seorang anggota UKK Corporal Syamsuddin Mohyin, 37 tahun, cedera parah. Mangsa dibawa menaiki ambulans untuk dihantar ke hospital. Anggota unit UKK lain terpaksa melepaskan beberapa das tembakan bagi menghentikan tindakan ganas lelaki terbabit dan akhirnya Jaafar mati di tempat kejadian. Sepanjang tempoh mengamuk, lelaki itu menghayunkan parang tanpa simpati termasuk mangsa yang mempunyai pertalian keluarga dengannya. Kebanyakan mangsa cedera di muka, bahu dan kepala akibat ditetak. Seorang penduduk, Muhammad Nur Daing Mapunah, 40 tahun yang turut menyertai pasukan memburu Jaafar, tidak menyedari rumahnya sendiri diserang hinggalah terdengar jeritan keluarganya dan mendapati bapa dan ibu mentua, isteri dan anaknya cedera ditetak. Seorang bayi berusia 7 hari, Nurliza Muhammad Nur, terselamat ketika tidur dalam buaian dan ibunya, Becik Ambung Tang, 26 tahun yang masih berpantang, cedera parah di leher akibat ditetak. 4 sekeluarga dalam rumah itu turut diserang termasuk ayah Becek, Ambuk Tang Daing Pengelak, 55 tahun. Isterinya, Induk Memek, 45 tahun, Rabiah Ambuk Tang, 24 tahun, Hayati Muhammad Nur, 4 tahun, manakala 3 lagi sempat melarikan diri. Jaafar dikatakan menggunakan parang untuk membuka pintu rumah mangsa yang tertutup dan selepas menyerang rumah itu, dia tidak menyedari ulu parangnya tercabut. Selepas itu, dia lari menggunakan jalan rentas kebun kelapa dan ketika baru bergerak sejauh 250 meter, dia bertembung dengan pasukan UKK dan ditembak mati. Dikatakan punca Jaafar Patola mengamuk disebabkan oleh gurauan kasar rakan-rakannya berkaitan malam pertama Jaafar Patola yang baru sahaja berkahwin. Gurauan tersebut lama kelamaan menjadi sindiran. Pada mulanya Jaafar Patola masih bersabar, tetapi akhirnya kesabarannya memuncak akibat tidak tahan dengan sindiran orang kampung. Bayangkan sindiran yang diterima Jaafar dari rakan-rakannya diketahui oleh orang-orang yang tidak berkaitan dan gurauan tersebut berlarutan hampir sebulan selepas Jaafar Patola berkahwin. Semoga roh arwah Jaafar Patola dan mereka yang terkorban ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Sekian, terima kasih.